Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sobat Dayat di channel Dunia Pertanian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan stek tanaman stevia dengan menggunakan rock wool. Nah, ini adalah tanaman stevia yang telah kita lakukan stek. Nah, ini adalah hasil tanaman stevia yang kita stek. Begini sudah siap untuk dipindahkan tanam di dalam media tanah atau media yang lainnya. Nah, ini adalah perakaran dari stevia yang kita stek. Ini sudah siap untuk dipindah tanam. Menurut beberapa sumber, stevia merupakan tanaman yang mengandung gula dengan kadar gula 0 kalori dengan kemanisan 200 hingga 300 kali lipat dibandingkan dengan gula tebu. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menggunakan rock wool sebagai media untuk melakukan stek stevia. Gergaji ini kita gunakan untuk memotong rock wool. Ini adalah tanaman stevia sebagai induk. Potong rock wool dengan ketebalan kurang lebih 2-3 cm. Potongan rock wool tadi kita potong menggunakan gergaji menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini potongannya. Kemudian di sisi lain kita potong menjadi 6 bagian, sehingga total medianya menjadi 18 bagian. Lakukan pemotongan batang stevia dari 1 persatu yang diambil dari tanaman induk sebagai bahan untuk melakukan stek tanaman stevia. Siapkan stevia yang sudah kita potong tadi dan rock wool yang sudah kita potong, lalu lakukan penyiraman atau kita basahi rock wool dengan menggunakan air. Setelah rock wool basah merata, kita lakukan pelubangan dengan menggunakan lidi atau bisa juga menggunakan tusuk gigi. Potong daun yang berada pada batang stevia, kemudian bersihkan. Setelah itu masukkan ke dalam rock wool. Lakukan berulang kali sampai dengan 18 lubang tanam pada rock wool terisi semua.
manusia yang tadi kita cek. Nah ini 18 lubang tanam sudah penuh semuanya. Lakukan pengecekan setiap hari dan pastikan kondisi media selalu lembab dan berada pada tempat yang cukup teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung agar tanaman tidak layu dan mudah tumbuh akar. Nah beginilah hasil stek stevia, sudah tumbuh akar dengan perakaran yang sehat. Ini batang dan daunnya juga sehat, bahkan beberapa juga muncul bunga. Nah ini yang satunya juga sehat akarnya. Tanaman ini sudah siap untuk dipindah tanamkan ke polybag atau bisa langsung dipindahkan ke lahan untuk proses produksi. Nah itulah tadi tutorial cara melakukan stek tanaman stevia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.